Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum saudaraku, selamat datang kembali di channel ini, Naura Station Fishing. Oke, alhamdulillah hari ini kita bisa ngusep lagi, bisa mancing lagi di pemancingan kilo jebur. Nah, kali ini kita mau coba meracik umpan yang sederhana saja, yang penting umpannya itu dimakan. Jadi kali ini tanpa menggunakan esen, deho, dan krotok. Nah, untuk bahan pertama kita siapkan saja amisannya itu kuning telur asin. Nah, jika tidak ada kuning telur asin, bisa pakai kuning telur lainnya ya, yang sudah direbus. Kalau misalkan teman-teman adanya telur kobra, bisa pakai telur kobra ya teman-teman ya, itu lebih mantep gitu. Nah, kemudian kita larutkan saja dengan air panas ya, agar mudah pengkalisannya. Nah, jadi kita gunakan kuning telurnya saja ya, kalau misalkan mau putihnya itu bisa-bisa saja, silakan ya. Cuma nanti pas nguleknya itu agak lama ya, karena agak keras ya, jadi agak lama, nanti takutnya teman-teman itu bosen ya dengerin saya ngomel ya. Oke, kita haluskan saja. Nah, buat teman-teman yang sering boncos ya, walaupun sudah pakai racikan ini dan itu tapi masih tetap boncos saja, yaitu manusiawi ya teman-teman ya, karena Tuhan itu menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan ya teman-teman ya, ada wanita, ada laki-laki ya, ada mancing, ada boncos. Nah, itu sudah manusiawi, jadi hal wajar saja ya. Tapi kalau misalkan udah pakai umpan ini itu tapi masih boncos, itu kebangetan ya teman-teman ya, kebangetan itu. Jadi harap diperhatikan juga settingannya ya, terus situasi lapaknya ya, memilih lapak yang pas gitu. Nah, terus teman-teman jangan berharap mancing di kilo jebur ya mau dapat 20 ekor, yang nggak mungkin ya. Jadi teman-teman itu kodrat mancingnya di mana dulu ya, kodratnya ya. Kalau misalkan mancingnya kilo jebur, yang mancingnya cuma ada 2 peserta 3 peserta, ya jangan berharap dapat ikan 20 ekor ya, itu mimpi. Nah, oke, kita tambahkan bahan selanjutnya ya. Kali ini kita menggunakan umpan bondon, kita gunakan semua saja satu bungkus. Ini bondon jenis apa enggak tahu ini, cuma yang berwarna keungu-unguan untuk bondonnya ini. Nah, kita ini saja ya teman-teman ya, karena paru dan saya nggak tahu nih, lengit, nggak tahu kemana. Jadi kita remas-remas saja ya, biar mudah, biar cepat nanti pengalisannya. Nah, jadi sekali lagi, kalau keboncosan itu sudah kodrat Tuhan ya teman-teman ya, manusiawi lah. Tapi kalau misalkan teman-teman tidak mau boncos, saya ada saran ya, mancingnya itu di pasar malam. Kalau mau nggak boncos, mancingnya itu di pasar malam, itu pasti dapat terus. Kalau nggak salah, kalau di pasar malam itu biasanya di samping-samping trampolin itu ada. Nah, oke, bondonnya kita rendam dulu ya teman-teman ya, biar agak empukan, agar mudah dikaliskan. Seharusnya ini diparut ya, bondon itu seharusnya diparut, tapi kita nggak ada parutannya, jadi kita rendam dulu dengan air panas. Nah, sekiranya sudah agak lunak ya, baru kita haluskan dan juga kaliskan. Walaupun umpan ini tanpa menggunakan esen ya, tapi aroma dari bondonnya itu dapat ya. Jadi bondon itu kurang lebih hampir mirip-mirip dengan Pak Ikin ya, dengan Pak Ikin, dengan Pak Atang mungkin ya. Pak Ikin, Pak Atang, bondon, ini nama-nama manusia semua ini ya. Oke, kita aduk-aduk lagi ya, kita ekstra sabar ya, karena agak susah ini pengkalisannya, itu agak susah ya, jadi harus benar-benar lembut umpan itu. Jadi kalau lembut itu enak, nanti ikan itu mudah nelen umpan kita.
Nah, ini sekian lama dan akhirnya sudah agak halus ya. Lalu kita tambahkan bahan selanjutnya, kita cukup menggunakan satu bungkus pelet samsu. Jadi pelet samsu kita gunakan satu bungkus. Sekali lagi kita rendam biar mengembang, biar mudah mie-nya, biar mudah dikaliskan. Kemudian kita aduk lagi sampai benar-benar tercampur merata. Nah, jadi umpannya ini kali ini agak banyakan dikit ya. Banyakan dikit karena di pemancingan yang saya mancing ini boleh menggunakan 2 joran kalau hari biasa ya. Kalau hari Senin sampai Jumat itu boleh menggunakan 2 joran. Dengan sistemnya masih tetap ya, kilo jebur. Beda kalau hari Minggu ya, hari weekend ya, mungkin hari Minggu, hari Sabtu pemancingnya banyak, itu cukup menggunakan 1 joran karena nggak cukup ya, karena penuh. Nah, setelah itu kita tambahkan pelet jitu merah 1 bungkus saja, lalu kita rendam lagi dengan air panas. Jadi umpannya cukup 4 bahan saja ya, termasuk amisan. Nah, langsung saja kita kalis-kalisan saja seperti ini. Kita aduk-aduk sampai pulen, sampai empuk, sampai semua bahan-bahan itu tercampur merata. Oke teman-teman, jadi kurang lebih titik kekalisannya itu seperti ini. Kita buat lunak, agak empuk-empuk pulen gimana. Ini pasti ditelan, pasti dimakan. Oke, demikian dari video ini. Semoga bermanfaat, selamat mencoba, semoga berhasil, dan semoga terhibur. Mantap, terima kasih. Thank you.